YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ni ada unboxing lagi. Dalam banyak kali ataupun beberapa minggu ni kita asyik unbox benda yang hebat-hebat kan. So hari ni kita ada benda yang relax sikit. So ni dia. Relax sikit. Ni dia. Apa brand? Tak tahu. Tak pandai baca. Tapi adalah dia tulis sini XYH water gun. Kita panggil XYH sajalah. XYH. So nama model dia ni SQ1703. Yang lain tak tahu. Jom kita lihat apa dalam box. Alright. Ada user menu. Okay, ada user menu. Lepas tu ada barang penting. Cermin mata keselamatan, kena pakai sentiasa semasa dalam permainan dan di kawasan permainan. Ada bateri, nampak bateri dia kecil, comel, cute je. Ada muzzle head warna hitam. Charger, bateri ni 7.4W, ada USB charger. Gel ball 2 pack kecil. Lepas tu ada ni, ni penting ni, Botol ni penting. Kalau anda adalah otai ataupun orang lama dalam blaster, anda tahulah apa benda ni. Okay. Muzzle head lagi. Tadi ni dah satu dah. Ni satu lagi. Ni muzzle. Fresh finder. Apalah yang anda nak panggil pun boleh. Daripada plastik. Lepas tu ada ni. Laser. Laser. Wow. Okay. Last hero kita. Nampak? Bersinar-sinar nampak. Okay, kita tukar angle dan kita sambung balik. Okay, so kita kembali lagi dan inilah model kita pada hari ini. Perasaan di tangan ringan, memang ringan. Tetapi dia punya grip ni besar. Tengok, tak habis. Nak hampir tak habis. Okay, warna merah dan ini consider ada blowback lah. So kalau anda perhatikan, sebenarnya model ni sama dengan panggil apa lah, STD lah. STD pun ada, SKD pun ada, M1911 plaster pertama. Plaster pertama yang dimiliki oleh Sean sebelum ni. Tapi yang tu saya rasa dia tak gerak kan ni. Ini dah macam Glock sikit lah. Okay. So dan ni memang model dia, kalau anda dah nampak ni, dia adalah top fit. Nampak? Ni ya. Nantinya anda masukkan gel ball di sini, tutup macam ni. Walaupun nampak tak cantik lah, tapi kita dah katakan model hari ni santai-santai saja, relax-relax saja. Okay, jom kita pasang semuanya. Kalau ni laser boleh kat bawah, attachment. Ui, tak boleh masuk pula. Boleh pun. Ada laser. Lepas tu kalau anda nak letakkan yang ni suppressor ataupun flash hider, bergaya kan, panjang. Kalau tak minat, tukar macam ni je. Sebenarnya dia macam ni. Tu adalah akalik lah, akalik yang bukan transparent. Nak macam ni pun boleh, sebab tak nak, nampak tak cantik kan kalau macam ni. Tutupkan dia pun boleh. Okay. Ataupun nak pasangkan ni lebih bergaya lah kot. Macam ni lah ya. Okay. Secara keseluruhan dia macam ni.
Dan di sini ada satu button, kalau nak tekan button ni, dia boleh keluarkan hole benda ni. So tinggal ni je. Tapi kalau macam ni dah tak boleh tembak lah, sebab dia punya feeding di atas ni. Ha, macam tu. Okay, bateri di bahagian belakang, di tempat butt ni, di tempat grip ni, bateri dia kecil saja. Dia memang custom untuk ni sajalah. Kalau bateri lain memang tak muat lah. Okay, kita masukkan bateri. Bateri dia kecil saja. Kena adjust sikit. Okay, so dia ada on off switch di sini. Ini on off. Sekarang on ke off? Oh, dah on pun. Kalau macam ni off, tolak ke atas on. Ah, siap ada blowback. Okay, jom kita timbang. Menarik kan? Dia memang santai-santai je lah. Keseluruhan dia 340 gram. Kalau dengan muzzle-muzzle dia panjangnya berapa? 28 cm. So kalau diikutkan tengok tangan saya, dia memang consider besar. Tapi menariklah juga. So okeylah, beli untuk anak-anak ke ataupun sidearm, sebab dia punya gel ball boleh masuk banyak juga ni berbanding dengan kalau MagFit. Tapi cuma itulah, dia akan nampak tak cantik kan. Okey, so kita pergi kepada FPS testing pula. Kita dah sampai dan nak testing ni kita menggunakan gel ball ya. Gel ball yang digunakan 7 ke 8 mm. Kalau anda tekan dia pecah. Dan tempat yang kita nak masukkan gel ball ini dia. Ini adalah botol yang dibagi. Setiap dia ada thread ni kan. Ha, masukkan gel ball dalam tu je. Nampak? Kalau penuh memang banyak juga tau dia boleh masuk. Tak payahlah guna semua. Cuma nak tunjukkan berapa banyak je anda boleh gunakan. So macam ni, terbalikkan ni dan tutupkan. Kunci macam ni saja. Alright. Kita try tembak-tembak dulu sebelum ya kita test lah. Terus keluar. Okay, Mr. Ace, kita panggil Chrono kita. Mr. Ace dah sampai. Right. So dia memang tak adalah semi ke apa, cuma ada auto saja. So kita terus test dengan finger trigger ke apalah. Kita try slow-slow lah. 141 155 140 149 157 144 148 144 150 last 143. So around dalam 14 ke 15 lah. Kita try auto pula. Tengok lah dia bergerak-gerak lah. Ni blowback ni. Alright, so satu saat dapat dalam 10 biji lah. Ini 7.4 watt lah. Dan average dapat 149. Artinya 150 lah FPS dia average. Consider seronok lah juga. Dia blowback, lepas tu dia tak adalah misfeeding sebab dia memang top fit kan. Memang dia turun, tolak, turun, tolak. Alright. Okay, kita bertemu kembali dan dah kita tengok FPS testing dia kan. Consider 150 FPS tu tinggi lah juga berbanding dengan SKD G18, saya rasa 120 ke 130 saja. So ini dapat 150, so consider okey lah.
kalau anda tak apa, orang kata kalau anda minat lah dengan design yang top fit lagi, sebab itu kan top fit dah memang consider dah outdate lah. Tetapi untuk jenis plaster handgun, so masih boleh lagi lah diterima. Sebenarnya seronok juga tau nak main macam ni. Kalau dengan budak-budak, main dengan anak-anak pun memang seronok jugalah. Dan colour dia pun menarik dengan features blowback. Alright, untuk rating 6 lah, 6 markah lah, 6 markah untuk model ni. So kalau anda memang minat dengan gel blaster ataupun water gel blaster, sila pastikan diri anda subscribe kepada channel kami. Dan kalau anda nak mendapatkan lebih info berkenaan dengan model ni, di mana boleh beli semua, check di description di bawah ya. Alright, saya rasa sampai di sini saja dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.